Assalamualaikum, selamat datang di channel saya lagi. Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar channel saya semakin berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook dan Shopee Lapak Bu Cahyo. Terima kasih. Saya juga jualan pisang keju dan jamur crispy. Bagi teman-teman yang ada di area Sedati Sidoarjo dan Waru Sidoarjo, monggo mampir di pisang keju jamur crispy Lapak Bu Cahyo. Tersedia di GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan Traveloka Eat ya. Ditunggu orderannya ya teman-teman. Jangan lupa. Baik teman-teman, disimak terus ya video saya kali ini. Jangan skip ya. Happy watching. Baik teman-teman, kali ini saya akan infokan tutorial cara untuk melihat saldo di GoBiz ya teman-teman ya. Nah, ini fitur terbaru ya teman-teman ya di GoBiz. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi GoBiz, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik di sebelah sini di pojok kanan bawah di tab lainnya, kita klik. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, di sini otomatis langsung muncul saldo di GoBiz di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik di icon mata ini. Nah, ini ya, langsung di sini muncul nominal saldo di GoBiz ya, teman-teman ya. Nah, ini fitur terbaru di GoBiz ya, teman-teman. Nah, sangat mudah ya teman-teman ya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.